flaky, chewy, gooey, chocolatey. Kalau kalian pengen tahu cara buatnya, yuk langsung kita buat. Nah, hal pertama nih yang harus dilakukan itu adalah kita meltingin coklat dan si margarin. Sambil nunggu ini nggak terlalu panas, kita lanjut ke step berikutnya, yaitu nge-mixer. Campurin telur, vanilla essence, dan gula halus. Nah, sebelum di-mixer nih, perhatian-perhatian bagi kalian semuanya, jangan langsung dipakai yang tinggi speednya, nanti gulanya langsung bur ke muka kalian. Jadi kita pelan dulu, pelan aja juga bisa. Nah, kita pelan dulu karena gulanya gula halus ya, jadi lebih susah dikontrol. Tepung terigu, coklat bubuk, susu bubuk, ini diayak dulu ya, karena biar nanti jadi di brownies kalian itu nggak kayak ada butiran-butiran si tepung yang masih menggumpal. Setelah ini baru masukkan adonan coklat cair dan mentega. Oke. Gini doang udah kelar adonan si brownies cookies kita. Nah, untuk mempermudah buat taruh ini di dalam loyang, jadi aku mau masukin ke dalam piping bag dulu. Sebenarnya kalian bisa langsung sendokin aja gitu, langsung ditaruh ke dalam loyang, tapi aku pengen rapi sedikit. Meskipun nanti dia bakal melebar dan gak bakal rapi sih, tapi paling gak kayak kita tahu bakal lebar seberapa dan maunya segede apa.
Oke, ini udah lengkap semua. Aku udah dialmonin semua. Sekarang mau aku oven. Ovennya sudah aku preheat seperti biasa. Langsung dimasukin biar cepet bisa disikat. Mejanya udah rapi, udah kinclong, hand glove juga udah siap. Sekarang saatnya ambil dari oven. Dia nyebar banget ya. Jadi benar-benar bentukannya tuh kayak brownies. Brownies kan atasnya suka cracking-cracking gitu. Tapi ini aduh enak banget sih kayaknya sih. Ini dia nih jadinya. Jadi dia teksturnya itu atasnya masih crackly kayak brownies. Kalian kalau bikin brownies kan atasnya suka crackly-crackly gini kan. Tapi dia jadi tipis. Dan kuenya sendiri kayak yang aku tadi cobain di awal tuh dia chewy gitu. Thank you banget udah nonton episode kita kali ini. Jangan lupa nonton episode-episode kita yang lain. Yang penting tetap di Masak.tv.